Hi Tech Lovers, welcome to TechSuma. Kali ini saya melakukan speed test antara Redmi 5 Plus versus Zenfone 3 sebelum membuatkan video versus lengkapnya. Redmi 5 Plus dan Zenfone 3 yang saya tes ini memiliki spek yang seimbang, yaitu prosesor Snapdragon 625 dan RAM 3GB. Untuk speed testnya sendiri, saya akan melakukan pengetesan beberapa kategori dari booting, kemudian membuka aplikasi ringan dan sosial media, membuka game, menginstal aplikasi, tes benchmark sintetis, dan sensor sidik jari. Oh ya, sebelum mulai, jangan lupa subscribe dulu di channel ini, karena satu dukungan dari kalian sangat berguna untuk memajukan channel ini. Oke, pertama adalah tes booting atau menghidupkan smartphone, di mana pada video ini saya percepat 2 kali lipat. Kemudian untuk hasilnya bisa dikatakan seimbang. Next adalah tes kecepatan membuka aplikasi ringan dan sosial media seperti Facebook, YouTube, Instagram, dan membuka website. Di tes ini bisa dikatakan hasilnya juga seimbang, di mana pada beberapa aplikasi Redmi 5 Plus unggul tipis dan pada aplikasi lainnya Zenfone 3 yang unggul tipis. Berikutnya adalah install aplikasi dari Play Store, di mana kedua HP ini berada agak jauh dari modem. Di sini Redmi 5 Plus lebih unggul karena memiliki daya tangkap WiFi yang lebih baik, di mana hal ini cukup wajar karena Redmi 5 Plus terbilang baru rilis dan memiliki teknologi yang lebih baru. Tes berikutnya adalah membuka game dan saya akan tes 3 game yaitu Subway Surfer, Mobile Legends, dan PUBG Mobile. Dalam hal membuka game, Zenfone 3 masih unggul tipis, kecuali di PUBG yang hasilnya seimbang. Oke, next adalah tes benchmarking sintetis yaitu Geekbench 4 dan AnTuTu Benchmark versi 7. Untuk hasil keduanya hanya beda tipis, di mana Zenfone 3 masih sedikit lebih unggul pada AnTuTu versi 7. Dan terakhir adalah tes kecepatan sensor sidik jari, di mana Redmi 5 Plus sedikit lebih unggul daripada Zenfone 3. Oke, untuk kesimpulan,
Redmi 5 Plus bisa dikatakan unggul di sensor sidik jari dan Zenfone 3 unggul tipis pada kecepatan membuka game dan AnTuTu versi 7. Untuk kecepatan booting, membuka aplikasi dan Geekbench 4, hasilnya bisa dikatakan seimbang. Oke, demikian video kali ini mengenai speed test Redmi 5 Plus versus Zenfone 3. Silakan komen jika ada pertanyaan atau jika kamu punya pendapat lain. Jangan lupa jika kamu menyukai video ini dan merasa video ini bermanfaat, silakan klik like dan subscribe pada channel ini. Oke, akhir kata, thanks for watching, keep smart and see you next time.